Jack Grealish gusar dituding gila pesta. Grealish memprotes pemberitaan dirinya yang gila pesta dan gemar berfoto bareng dengan banyak wanita. Jack Grealish memanfaatkan media sosial Instagram untuk memperlihatkan dirinya sedang menjalani latihan mandiri di Dubai sebagai persiapan menghadapi musim baru sebelum bergabung dengan tim guna melakoni pemusatan latihan pramusim. Perkembangan terkini dari penggawa timnas Inggris itu menunjukkan dia kembali serius setelah menghabiskan beberapa waktu berpesta di setelah keberhasilan City meraih treble. Grealish pergi ke Ibiza selama musim panas setelah timnya memenangkan Liga Champions, Liga Primer, dan Piala FA. Perayaannya hanya meningkatkan reputasinya sebagai penggila pesta. Tetapi Grealish bersikeras dia bukan anak liar seperti yang diwartakan surat kabar di Inggris. Sebuah pemberitaan menyatakan Grealish berpelukan dengan seorang wanita saat berlibur di Ibiza. Tetapi pemain 27 tahun itu membalas dengan mengatakan dia hanya mengabulkan permintaan untuk berfoto bersama. Mantan bintang Aston Villa itu akan bergabung dengan rekan setimnya sebelum mereka memainkan pertandingan persahabatan melawan Yokohama. F. Marinos pada 23 Juli 2023. Now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. Bukan Manchester United, Frenkie de Jong berpotensi gabung Manchester City di bursa transfer musim panas. Bintang Barcelona Frenkie de Jong dikaitkan dengan kepindahan dari Spanyol di bursa transfer musim panas 2023. Pemain asal Belanda itu berpotensi hijrah ke klub Liga Inggris, namun bukan Manchester United, melainkan rival sekotanya Manchester City yang punya peluang mengamankan jasa de Jong musim depan. Menguaknya kabar ketertarikan Frenkie de Jong dengan klub Pride Treble Winners tak lepas dari sikap Barcelona. Tim besutan Xavi Hernandez itu konon berencana membajak pemain City, Bernardo Silva, di jendela transfer. Barcelona kemungkinan harus bekerja keras jika ingin meluluhkan Manchester City di bursa transfer kali ini. Pasalnya, melansir laporan Mirror, Pep Guardiola sudah berulang kali menolak membiarkan Bernardo Silva pergi ke klub lain. Sikap Guardiola tak lepas dari pentingnya peran sang pemain dalam skuad racikannya di Etihad. Pesepak bola 28 tahun itu telah memberi kontribusi signifikan dalam 55 penampilannya bersama City di semua kompetisi musim lalu, sekaligus mengantar klub peraih treble winners. Laporan Mundo Deportivo yang dikutip Daily Mail mengklaim bahwa kepala transfer Barca telah menemui agen George Mendes dengan kliennya Bernardo Silva menjadi salah satu nama yang hendak dibidik. Di situasi seperti inilah keberadaan Frenkie de Jong bakal dibutuhkan. Football Hispana mengklaim pesepak bola asal Belanda itu bisa dipakai sebagai alternatif cara untuk melicinkan kepindahan Silva dari Etihad. Apalagi Manchester City sebelumnya sempat dilaporkan melirik de Jong di bursa transfer musim panas. Sang pemain diincar untuk menjadi pengganti Declan Rice yang gagal didatangkan The Citizens dari West Ham United. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. Ilkay Gundogan ungkap alasan tinggalkan Manchester City demi Blaugrana. Ilkay Gundogan menjelaskan alasannya memilih Barcelona setelah meninggalkan Manchester City. Gundogan meninggalkan City setelah memenangkan treble winners di bawah Pep Guardiola musim lalu. Gelandang asal Jerman itu hengkang secara cuma-cuma setelah kontraknya di Etihad kadaluarsa. Dia kini menjelaskan alasannya memilih Barcelona sebagai pelabuhan barunya di usianya yang ke-32. Mengaku ingin bergabung dengan skuad yang penuh dengan darah-darah muda dan ingin bantu pemain-pemain seperti Gavi, Pedri, dan Ansu Fati memenuhi potensi mereka. Berbicara setelah tiba di Barcelona, Gundogan berkata, "Ini mimpi yang jadi nyata. Saya ingat saat masih kanak-kanak dan menonton Barca asuhan Pep dan Frank Rijkaard, dan sejak saat itu saya hampir selalu mengikuti klub ini dari musim ke musim. Tentu saja saya sudah beberapa kali ke sini, sudah beberapa kali ke stadionnya, saya sudah pernah bermain di sini dan juga datang sebagai penonton, dan sekarang saya merasa sangat bangga dan bahagia bisa menjadi bagian dari klub ini.
Saya mengharapkan sepak bola yang hebat. Menurut saya, tim ini memiliki potensi yang besar. Kami memiliki skuad yang masih sangat muda dan saya berharap dengan pengalaman saya bisa membantu pemain-pemain yang lebih muda mencapai level selanjutnya. Menurut saya, fondasinya sudah ada, potensinya ada. Kami cuma perlu menunjukkannya musim depan dan karena itulah saya di sini. Karena itulah saya bergabung. Saya sangat termotivasi dan berdedikasi. Manchester City dirayu Achraf Hakimi. Manchester City sebenarnya sudah yakin untuk merekrut Benjamin Pavard dari Bayern Munchen. Namun, tekad tersebut terganggu oleh rayuan bek kanan Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Man City sedikit lagi akan kehilangan Kyle Walker. Sang pemain kabarnya sudah menjalin kesepakatan personal dengan Munchen. Sadar bahwa satu slot akan kosong, Man City buru-buru mencari pemain yang bisa menempatinya. Pavard jadi pilihan utama sejauh ini. Namun, Pavard tidak akan jadi calon tunggal. Pasalnya, Hakimi menawarkan diri untuk jadi bagian Citizens musim 2023/2024. Laporan yang dimuat oleh Football Insider menjelaskan, Hakimi mulai mempertimbangkan berkarir di luar PSG. Liga Inggris jadi destinasi favoritnya. Perwakilan sang pemain pun kabarnya langsung bergerak begitu mendengar Man City punya satu posisi lowong di posisi bek kanan. Mereka ingin bertemu dengan Man City, lalu berdiskusi mengenai kemungkinan bahwa Hakimi berkenan untuk bergabung. Nah, rayuan dari Hakimi ini ternyata belum berbuah hasil. Man City belum goyah terkait dengan rencana transfer yang sudah dipersiapkan. Kendati Hakimi merupakan pemain berusia 24 tahun yang berkualitas, Man City tidak akan langsung lapar mata mengalihkan targetnya. Laporan tersebut menjelaskan, Man City tetap fokus mengejar Pavard. Sang pemain dianggap cocok di strateginya manajer Josep Guardiola. Keputusan Man City membuat Hakimi tidak punya pilihan lain, selain menunggu situasi terbaru berkembang. Kalau proses transfer Pavard gagal, maka Hakimi bisa langsung masuk menawarkan opsi alternatif bek kanan.